Alun-alun pokok pelakon rawi-rawi ratus malam-malam putih di jalur leskan kota-kota paling kedua ada saudara Sofyan, masih Sofyan. Upaya dilakukan saudara-saudara lagi-lagi kawan yang dilakukan begitu habis sehingga tukar jaga kembali. Dua satu kerjasama yang baik dilakukan lapangan kubu bertek kesana dari kerajaan Bega yang pertandingan melawan Sudur pasti dibersamakan yang lagi-lagi terkawal melebar saudara-saudara hingga tampak kubu bentuk bertek kesana daripada rekan-rekan kali ini di jalur bangsa terdepan terpaksa sudah satu dua persen lagi-lagi disusul ke belakang yang berbahaya saudara-saudara kali ini terpandiri sudah siap bukan bertek kesana daripada Raja Bega obrak abrik dilakukan ada nomor punggung satu. Ya, rupa-rupanya mau buka gembok pertahanan di jalur terdepan terdapat sudah satu personil ke belakang saudara-saudara. Dari Insan Raja Selet kali ini mencoba. Ya, korak-korak dan sudah bentuk pertahanan daripada Raja Bega. Kali ini ada saudara Fafai. Instruksi yang dilakukan apakah nomor punggung 10 kali ini akan dibebaskan dari jeratan kali ini saudara-saudara. Masih mencoba, ya ada nomor punggung 9, lagi-lagi nomor punggung 8 kali ini disusul ada saudara Nana kali ini mencoba, ya rupa-rupanya saudara-saudara. Ya, instruksi dilakukan, lepaskan ini saja ada nomor punggung 9, masih Nana tidak putus asa saudara-saudara. Ya, Soki kali ini nomor punggung 29 terlepas sudah ada nomor punggung 5, masih upaya dilakukan, berbahaya sudah. Di jalur losmen kota ketiga dan ketiga kali ini dijagakan oleh saudara Tio nomor punggung 2. Ya, berbahaya saudara-saudara. Ada nomor punggung 15. Rupa-rupanya porak-poranda dalun air kali ini. Oh, berbahaya saudara-saudara. Kontrol yang baik dilakukan oleh sang sopir kali ini. Geser di jalur losmen kota kedua. Ya, instruksi dilakukan. Ya, masih di posisi yang sama. Ya, kali ini mencoba nomor punggung 10. Ya. Uji coba kembali dilakukan, dibiarkan ini saja saudara-saudara. Kali ini terlepas ke belakang, yang berbahaya sudah bertahan ada nomor punggung 1 di jalur losmen kota keempat dan keempat kali ini ada saudara Bung Ari, masih Bobby saudara-saudara. Ya, uji coba kembali dilakukan terlepas ke belakang berbahaya. Ya, suaranya mendukung. Ya, suaranya mendukung dari rekan mana suaranya mendukung. Ya, mencoba kedudukan terjadi 3-0. Kali ini mencoba serta 1-2 personil yang terdapat sudah ada nomor punggung 1 orang-orang yang bertek pertahanan garis terdepan dari Raja Bega. Kali ini mencoba ya rupa-rupanya kali ini ada Sauki nomor punggung 29. Ya, yeah. Kota Andi Tring dilakukan saudara-saudara terempat saudara Nandang kali ini tetapi bersama bersama kembali ke kita harus saudara Fahri. Ya, orang bisa dilakukan masih bersama di jalur rasmen kota ketiga kota ada saudara Fahri itu punggung 3 terangkat sudah lagi-lagi terempat sudah satu persen di nomor punggung 1. Ya, upaya demi upaya kali ini apakah mampu porak-porak dan bertek kota daripada Raja Bega. Kali ini upaya demi upaya dilakukan saudara-saudara berbahaya. Yo, lagi-lagi Nat mampu melewati bentik penonton. Ya, penonton mohon kemudian keberatannya dorongan. Kali ini mencoba di jalur langsung kota kota balik kedua. Upaya demi upaya dilakukan untuk menyelesaikan sang sudur kali ini yang terakhir dilakukan oleh saudara Sauki nomor punggung 29. Lagi-lagi jangkauan begitu akurat saudara-saudara sehingga pergerakan daripada saudara Sauki di pertandingan sudah tukar jaga. Ya kali ini mencoba saudara-saudara 1-2 favorit masih terus bertahan mereka dalam punggung 3 saudara Papai masih berupaya dilakukan lagi-lagi mampu menerobos bentuk pertahanan dari saudara-saudara.
2 personil Prabowo Suryanka yang terpenuhi sudah bagian losmen kota Kabupaten Kelima dijadikan oleh saudara Mauri. Lagi-lagi dikatakan begitu jauh sehingga untuk jangkau pendek pertahanan kali ini orang-orangnya sudah. Ya inilah saudara-saudara tampilan-tampilan terbaik daripada rekrut. Ada CR7 Nat-Nat kali ini yang mencoba yang dibiarkan ini saja sebenarnya malam-malam tunggung satu yang disusul ada saudara Sauki. Masih saudara-saudara upaya demi upaya dilakukan. Ya lagi-lagi Papai Papai saudara-saudara Papai ini ya aktif saja. Yo kali ini mencoba apakah kali ini dia dijaga ketat saudara-saudara ini atur strategi dilakukan ada Sauki ini masih Sauki saudara-saudara dengan rambut kiranya berbahaya suaranya menonton yang saudara-saudara ada waktu untuk 9 dijaga ketat kali ini ada saudara Sauki ajak-ajak dilakukan saudara-saudara yo lagi-lagi rupa-rupanya saudara-saudara mencoba terpatah saudara-saudara nah yang terempat sudah di barisan depan kota kedua dan ketiga saudara Papai rupa-rupanya saudara Tio nomor punggung 2 tak mampu membentuk pendekar nomor punggung 1 kali ini para peraga sudah ya bernaya lagi-lagi jangkauan yang dilakukan begitu manis sehingga terpatahkan sudah pendekar nomor punggung 1 dari rekrut juga pendekar depan. Ya diberitahukan lagi-lagi saudara-saudara pertandingan spektakuler malam kali ini disupport dan didukung langsung oleh Bapak Kades Cibeda Bapak Haji Supardi dan disupport langsung oleh Bima Production persembahan dari Bapak Zainal Randuago tidak ketinggalan juga ada Bapak Haji Faiz Bapak Sekdes dari Desa Cibeda ada Bapak Kasun, Bapak Sis, saudara-saudara yang kembali ke arena kali ini mencoba orang-orang yang sudah lagi-lagi jatuh begitu aturan-aturan saudara Sauki jaga jalur tengah daripada rekrut nanti berantas serbuan-serbuan daripada Raja Begal dijangkau dengan begitu baik saudara Bahri, saudara-saudara sehingga berubah posisi kita jaga kembali masih mencoba di jalur Sofia. Mama Opa ini. Ini kan dia. Ori ini sama punya ini kali. Kalau kali ini rupa-rupanya uji coba kembali di barisan terdepan tak mampu melewati benteng pertahanan daripada saudara Yono. Lagi-lagi terberangkat sudah saudara-saudara satu lima tiga personil sehingga terpenuhi sudah setiap dekat benteng pertahanan. Coba saudara-saudara ada nomor punggung 10 di barisan sesuai kota kelima dan keenam kali ini ada saudara Bahri berbahaya sudah lagi-lagi dijangkau dengan begitu mudah pergerakan daripada personil rekrut di barisan terdepan tukar demi tukar cetak-cetak dengan TK kemudian dengan visual yang kali ini mencoba saudara-saudara bajet terjai ya pertandingan gawatnya terjai yang mencoba saudara-saudara 1-2 personil kali ini ya lagi-lagi jangkauan begitu manis saudara Sofyan dimatakan sudah sehingga tak memerlukan waktu yang cukup lama berubah posisi tukar dengan kembali
Jika dilakukan terapat sudah satu person ke belakang. Ada nomor punggung 8 saudara-saudara. Dibiarkan di sini ada nomor punggung 10. Disusun lagi-lagi ada nomor punggung 1. Terperangkap di barisan resmi kota kedua ring 3 dan ini ada saudara Tio. Nomor punggung 2 pemain adalah daripada Raja Vega. Kali ini mencoba di barisan terdepan saudara Nana masih goyang-goyang. Rekonstruksi ulang dilakukan. Masih mencoba di barisan resmi kita terkabalin. Apa kali ini ada nomor punggung 7 saudara Nana. Kerjasama yang baik berbahaya sudah. Ya, berbahaya saudara-saudara. Iya, upaya demi upaya dilakukan agar strategi masih saudara Yono. Iya, berbahaya saudara-saudara. Iya, usaha-usaha demi usaha. Lagi-lagi terbobol sudah rupa-rupanya gol. Rupa-rupanya berubah kedudukan menjadi setengah lusi atau enam gol. Kali ini mencoba saudara-saudara di barisan resmi pertahanan kedua. Ada pendekar nomor punggung 1. Uji coba kembali dilakukan di barisan terdepan saudara Nana. Ya, kembali dilakukan saudara-saudara. Mencoba kali ini apakah mampu melewati benteng pertahanan dari terdepan saudara Yono. Masih Yono saudara-saudara. Uji coba kembali dilakukan. Ya, apakah mampu melewati kembali benteng pertahanan daripada Raja Begal kali ini. Ya, saudara-saudara mencoba masih atur strategi dilakukan. Nak
Rempah sudah 1% ke belakang, disusun 1, 2, 3 personil. Ada nomor punggung 8, disusun ada nomor punggung 10. Saudara-saudara, mencoba. Ya, separuh paket diberikan saudara-saudara oleh Sauki, nomor punggung 29 kali ini. Masih Sauki, dibiarkan begitu saja, sehingga terpenuhi sudah setiap dikal BT pertahanan. Ada juga kali ini terpenuhi sudah, ada nomor punggung 1. Iya, berbahaya saudara-saudara. Inilah pendekar maut kali ini. Pemilik kecepatan 70.000 km/jam. Iya kali ini. Lagi-lagi kawan yang begitu manis dilakukan. Sehingga berubah posisi, tukar jaga kembali. Kedudukan skor di menit-menit akhir kali ini tetap di posisi yang sama. 6-0. Ya kali ini 1-2 personil rupa-rupanya dijangkau, terbakar sudah rupa-rupanya rekonstruksi ulang dilakukan. Kaki daripada penjaga basement baris terdepan saudara-saudara terlalu melebar keluar saudara-saudara, sehingga rekonstruksi ulang keputusan sama sekali ini. Yang jangkauan terlalu melebar rupa-rupanya dijangkau pada saudara-saudara yang dijangkau sudah. Ya saudara-saudara, terakhir sudah tidak sempat tuler raja begal jumlah super jago melawan persahabatan rekor ketul berdoso dengan skor akhir 6-0. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar